Muhammad Ibrahim Wafiq, bocah 10 tahun yang beberapa waktu lalu viral lantaran mengigau melantunkan ayat suci Al-Qur'an saat sedang sakit, kini meninggal dunia. Setelah berbulan-bulan kritis akibat penyakitnya, Baim meninggal dunia pada Rabu 30 September 2020. Kabar tersebut didapat dari guru mengaji Baim yang bernama Umar, 27 tahun. Baim meninggal dunia pada dini hari tadi, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Baim merupakan santri Rumah Quran Az-Zahra yang terletak di Kavling Perwira Jaya, Jalan Bintara 4, RT 4, RW 12, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara. Dikutip dari wartakotalive.com, Rabu 30 September 2020, Abu mendoakan santrinya tersebut agar diterima di tempat terbaik di sisi Tuhan. Sang guru mengaji menyebut Tuhan sangat menyayangi Baim dan mendoakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan, ketabahan, dan kesabaran. Sementara itu, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, turut mendoakan Baim. Sebelumnya, Rahmat sudah sempat menjenguk Baim di RSPAD Gatot Subroto pada Kamis 24 September 2020. Terus